Terlalu banyak kursi, jadi di sini bukan tempat buat orang nunggu. Ini hanya untuk makeup dan ganti baju. Iya, jadi misalnya gini, sifon satu ganti internet, habis itu dia keluar lagi. Jadi nggak ada yang berinteraksi. Oke, hari ini kita ada di Gedung Putih. Gedung Putih ini adalah tempat terbaik, destinasi di mana di era pandemi ini saya bisa kembali lagi menggelar fashion show dengan melakukan protokol kesehatan yang sangat luar biasa. Kita tadi udah sempat swab semua yang berkaitan di balik layar ini, dari model, makeup artist, kru, semua di swab. Dan terima kasih untuk Smart Collab, tadi anak butik juga di swab juga. Nah, ini ruangan makeup. Ini ruangan makeup dan rambut. Besok mereka akan ganti di sini. Nah, jadi ini koleksinya. Ini Mas Malik Mustaram. Mas Malik Mustaram. Mas Malik ini desainer juga, tapi untuk show ini beliau bantuin untuk jadi koreo, milih-milihin model juga. Jadi gimana perasaan sebagai desainer yang ada pandemi ini nggak bisa ngapa-ngapain? Dengan bikin koleksi kayak gini berarti lagi keluar ya? Iya, kita harus move on, benar nggak? Ya. Kita kalau bahasa aku sih kita harus bisa berdampingan dengan COVID. Karena nggak ada cara lain gitu. Jadi memang mau nggak mau kita harus berdampingan. Kalau kita nggak bisa berdampingan, kita nggak sanggup berdampingan, kayaknya kita nggak bakal bisa jadi apa-apa sih. Iya nggak? Dan aku bersyukur banget ini bisa jadi 42 koleksi. Wow. Yang mana nantinya akan menjadi koleksi hari raya. Jadi ini nantinya bakal ada di store, oke, store Manja Ica di 9 kota. Dan serunya lagi, buat kalian yang berbelanja produk Manja Hijab, kalian aku kasih free ongkir ke seluruh Indonesia. Wow. Ini ada buat privé juga, tapi show-nya di beda tempat. Jadi lokasi gedung ini nih tempat kawinannya kemarin Ali Syakib. Wow. Di sini. Tadinya Ali Syakib mau married sama aku, tapi gak jodoh kan? Lupain aja gitu. Ini ada dari Nansai. Ini ruangannya juga cakep banget loh. Cakep banget. Kita mau foto di sini. Nah, rencananya di ruangan ini kita mau photoshoot private. Oh, photoshoot private. Lihat dong. Wow. Ceilingnya full of mirror. Yes, ini Van Gunawan style banget ini. Paris ya. Itu pemandangannya, guys. Wow. Bestnya ya. Oke. Okay. Ayah udah siap lihat panggungnya. Siap. Kultur. Lama enggak. Hah, guys. Kamu harus lihat, guys. Kita punya harapan baru. Itu tangganya dicat. Iya, dicat. Kita punya harapan baru di industri fashion. Saya berharap fashion enggak akan mati, enggak akan punah. Yang balik lagi kita bisa hidup berdampingan dengan COVID. COVID si rempong ini, ya kan? Jadi bayangin nih, kalau ini nggak COVID, ini di wilayah kosong ini nanti isinya tamu. Tapi kita bikin gimana caranya tanpa tamu, tanpa undangan. Nah, jadi teman-teman bisa menyaksikan pagelaran ini lewat Instagram. Lewat Instagram yang rencananya aku bakal siaran live tanggal 24 Februari. Tumpengan, guys, lagi nunggu tumpengnya datang. Kita mau tumpengan, kita mau berserah diri sama Allah. Tapi lihat dong, langitnya biru banget. Cerah ya. Oh, senang sih. Kita mau berserah diri sama Allah. Semoga apa yang udah kita persiapkan ini benar-benar bisa berjalan lancar. Amin. Dan balik lagi, kalau teman-teman designer lagi ada yang nonton ini,
Semoga kalian terinspirasi untuk bisa membuat satu karya lagi, tapi dengan protokol kesehatan yang benar-benar dijaga. Jadi ya, semoga ini bisa menjadi proyek percontohan kalau kita tetap bisa bikin event atau bikin fashion show. Kalau aku sih yang bikin optimis karena kita kan masuk ke hari raya ya gitu, dan aku tetap harus mempromosikan karya aku. India tetap harus berjualan ya kan untuk kebutuhan hari raya. Koleksi ini aku kasih nama Faith, Love, Hope, and Happiness. Jadi love, kenapa love? Karena aku selalu percaya bahwa kalau kita adanya cinta yang sifatnya universal, pastinya kita bisa berdamai dengan diri kita, kita bisa menerima keadaan ini semuanya. Betul. Kan? Dan kalau faith itu keyakinan. Ya kan, kita harus yakin juga bahwa kehidupan juga akan terus berputar, kehidupan juga akan terus berlangsung gitu. Jadi kalau saya sih mungkin pengennya kayak gini loh, kita kayak selalu berprasangka baik sama Tuhan ya gitu. Jadi dan seperti itu, happiness tuh yang pastinya kebahagiaan, dan kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan apapun, kebahagiaan itu nggak bisa direkayasa. Jadi ya kebahagiaan itu pengennya ya lewat dengan timing, dengan momen yang tepat sih gitu. Jadi koleksi ini berceritakan tentang puisi, tentang semangat, tentang kehidupan. Jadi ya seperti itu. Gemes banget lagi kalau misalnya dilihat warna-warnanya juga gemes-gemes banget. Pantone colornya. Iya, Pantone colornya. Aku lagi suka warna lilac, ya kan? Bahkan ada lagunya Lilac Kebunku ya. Lihat. Bukan lagi. Jadi warna lilac aku campur sama putih, aku campur sama hitam, abu-abu. Terus ada abu-abunya dikit, abu-abu sedikit, ada tartan ya, ada motif tartan sedikit. Iya, tartan. Terus aku ada warna hijau army ke marun, terakota, terus kita ada biru, nuansa biru dan ocean gitu pokoknya. Light blue, dark blue, mustard, cream. Ya. Mas Budi, negatif nggak? Mas Budi ini juga akan bantuin kita besok. Mas Budi sebagai show director, penanggung jawab, show director. Alhamdulillah langit terang ya, Shay. Amin. Ya. Nah, Mas Budi ini show director buat Indonesia Fashion Week, buat Jakarta Fashion Week. Mas Budi ngelihat akhirnya kita bisa bikin fashion show lagi. Apa perasaan Mas Budi? Senang banget. Satu tenang, kedua konsepnya event ini emang berbeda sama konsep show-show yang lain. Ya. Ini benar-benar real catwalk, benar-benar juga. Karena aku nggak suka kalau show itu loh virtual yang model pose-pose gitu, ayo nggak demen. Dan ini benar-benar kayak catwalk yang benar-benar modelnya jalannya persekuensinya. Ya. Dan ini udah dilakuin sama desainer internasional ya? Iya. Hampir semua desainer internasional udah ngelakuin itu. Ya. Tapi mungkin mereka lebih keren, kayak mereka pakai plasma, terus tamu-tamu undangan itu bisa nonton langsung gitu. Tapi ya di sini mohon maaf ya dengan keterbatasan dan berhalu. Sabar, tapi mungkin kita bisa bikin juga ya Mas Budi ya. Dan ini gebrakan desainer Indonesia yang pertama yang show-nya outdoor. Ya. Yang lain-lain pengen cari aman, show-nya adalah virtual nih. Ya. Studio. Coba gimana komentar Bu Manager? Bu Manager. Gimana? Bu Manager. Bu Manager. Lihat pas aku lihat loh. Ke bawah tadi. Teman-teman, aku percaya kalau setiap mau bikin event itu harus ada tumpengan seperti ini. Kita harus meminta izin terlebih dahulu dengan alam semesta, dengan semua yang terlihat dan tidak terlihat. Jadi, kita nggak bisa tau jago, nggak bisa tak kabur gitu. Jadi ya semuanya harus istilahnya kulonun ya. Dan apalagi sekarang musim hujan dan kita berharap besok nggak ada hujan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semuanya tim produksi Manja Hijab
dan Halif Menswear Raya Collection 2021. Insya Allah orang-orang yang ada di sini semuanya besok bisa bekerja sesuai dengan kapasitas dan bagian-bagian yang sudah ada. Terima kasih untuk Gedung Putih yang sudah memfasilitasi ini semuanya. Untuk tim Manja, saya minta tepuk tangan yang luar biasa. Tim Manja, tim Halif, sama-sama menundukkan kepala. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Aku rasa cukup, kita bisa kembali bekerja lagi. Jadi sekilas pemberitahuan untuk esok hari bahwa besok itu makeup start jam 5. Nanti model datang langsung makeup. GR udah makeup semuanya, udah hairdo. Kita akan GR jam 7 pagi. Jadi punya waktu makeup itu cuma 2 jam. GR dulu, habis GR baru ganti baju. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dan bismillahirrahmanirrahim kita besok sukses terus. Everybody, hari ini aku seneng banget, langitnya bagus, paginya cerah, dan kita udah berada di hari yang kita nanti-nantikan. Mereka sedang melakukan rehearsal, seru, tepat waktu, sesuai dengan rencana. Jam 7 kita harusnya GR, sekarang udah jam 7, keren, I like. Jadi syuting ini bisa dibilang show seolah-olah ada yang nonton, padahal tidak ada yang nonton. Jadi ini nanti semuanya akan menjadi clear area dan kalian bisa lihat pas saat lagi. Ya itu seperti itulah. Lihat dong, krunya pada pakai kaos Halif dong, kece banget. Urutan baju yang akan keluar. Jadi udah kita urutin jauh-jauh hari. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kita sebagai saya khususnya sebagai desainer bisa tahu urutan bajunya tuh, jadi kayak yang keluar pertama apa, kedua apa, supaya tuh bentuknya nggak apa ya, nggak tabrakan gitu loh. Ada urutannya ya? Ada urutannya gitu. Jadi abis celana ada dress, abis ini ada ini gitu. Jadi kayak udah kita lakukan. Jalan-jalan, ada Pampak, ada Rafli. Siapa namanya lupa? Kurus Kenta. Kurus Kenta. Ini baju gue ya? Iya. Ini baju syuting gue ya? Iya. Oh my god. Jadi biar bisa tampil. Oh my god, kegedean banget. Oh my god. Mami. Ya ampun, hari ini Brownies jalan-jalan mewah banget. Kita lagi ada di Bandung. Yeay. Oke guys, sekarang kita lagi ada di ruang control room. Tapi karena memang konsepnya dari awal aku pengen selalu berada di wilayah yang terbuka, jadi control roomnya juga di wilayah yang terbuka. Jadi kita karena memang prosesnya proses syuting, jadi kita pakai beberapa kamera. Ada yang steady kamera, ada yang handheld, ada yang Jimmy Jeep, dan ada juga yang drone. Semua kamera yang ada di dunia kita pakai. Sombong amat. Terus gue dengan kebetulan. Tapi di sini aku pengen bahwa grading warnanya semuanya sama gitu. Jadi warnanya udah kita decide maunya jadinya seperti apa. Jadi pas nanti kalian lihat penayangannya, semua seluruhnya sama ya. Dan kita mostly ini mengandalkan cahaya alam. Jadi kita cuma dibantu sama beberapa lampu par yang nggak bikin mata mereka juga silo.
Dan kita nih harus segera mulai, kurang lebih jam 9 kita mulai, karena kalau makin siang mataharinya udah terlalu di atas ya, jadi takutnya modelnya jalannya nyurang. Like that. Jadi mesti harus fokus. Banget tadi sumpah kayak gini kayak oh my god gitu. Kamu masih bisa? Bisa. Kamu masih bisa jadi model. Sekarang. Jadi model, kamu bahkan gongnya. Jadi kamu bareng bersanding dengan Aura Karisma. Nah, kalau sebelum fashion show, aku biasanya ngecek lagi per sequence one by one jatuhnya seperti apa. Oh, ini total look-nya. Coba tanya dong perasaan mereka gimana hari? Mbak. Happy banget akhirnya pakai baju dari Ivan Gunawan. Ini edisi manja hijab. Akhirnya show bajunya Ivan Gunawan. Excited banget. Iya, mungkin kalau dia dulu waktu di Surabaya dia enggak akan coba Ivan Gunawan. Kenapa beltnya? Kurus banget dia sekarang. Oh. Ngerti deh karena apa kayaknya karena dietnya sukses ya. Iya, dietnya sukses atau batin dia enggak paham juga ya. So. How was the show? Show was really good. Jalannya agak jauh sih. Yeah. First place gimana? Karena aku udah biasa olahraga, jadi sama ngos-ngosan. Gak ada kuda dong lo olahraga. Ntar station ya, kayak gimana. Tanggal 24. Oke. Okay. Masih penting untuk kalian semuanya. It's a wrap! Terima kasih untuk hari ini yang sudah menyaksikan vlog aku. Dan semoga teman-teman terinspirasi dengan pagelaran yang saya buat. Dan seluruh koleksi dari Manja Hijab Ivan Gunawan dan Halid bisa didapatkan di store kami di 9 store di seluruh Indonesia ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya untuk kalian yang sudah berbelanja nantinya akan mendapatkan free ongkir dari GNA. Thank you juga untuk MS Glow Beauty yang sudah support acara ini ya kan. Jadi yang pastinya senang banget acara ini bisa berlangsung dengan luar biasa. Also thank you juga untuk Gedung Putih, thank you juga untuk alam, thank you untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan penerangan dan cahaya untuk hari ini. Thank you, bye. Yeah.